kita jalan-jalan ke taman sini. Nah, ini adalah tubuh dari Taman Wiloyo Puspoyudo. Bergaya sebentar bundanya. Ya, mari kita lihat tamannya. Tamannya lumayan indah. Banyak bunga-bunga. Ini terletak di Balikpapan Selatan juga, yaitu dekat dengan Kampung Tlogorejo. Nah, ini Bunda lihat bunga-bunganya ya, bagus. Lumayan tamannya tidak luas, tapi lumayan cukup indah, cukup asri ya Bunda. Bunga pisang, kalau Bunda bilang ini bunga pisang. Ya. Bagus tubuhnya, tambangnya dengan bintang. Nah, ini kita mari ke Bunda. Lihat taman ini. Bunga-bunganya cantik sekali. Senang Bunda melihat. Wah, di sini ada pendopo. Mari ikuti Bunda. Bunga yang lucu lah Bun, nah, lucu berbulu-bulu bunganya ya. Ini juga sama, bunganya berbulu-bulu, lucu bunganya. Nah, ini pendoponya. Nah, pendoponya ini bekas ditanami bunga juga ya, itu yang pelatih Jepang yang suka merambat itu, tapi sudah dipangkas ya Bun. Nah, kita lihat saja pokoknya. Nah, enak buat duduk-duduk Bunda. Nah, duduk manis, udah santai. Nah, di sini enak untuk duduk-duduk santai, tidak takut hujan, tidak takut panas ya Bunda. Mari ikuti Bunda lagi, kita akan menuju ke sebelah sana. Kelihatannya bunganya bagus. Di situ ada bunga Nusa Indah juga. Nusa Indah atau oh ya Nusa Indah. Ini bunga-bunga jadul ini Nusa Indah ini. Ini bunga Nusa Indah. Bunga Nusa Indah berwarna merah tumbuh di halaman. Ah, suara Bunda jelek. Ayo kita lihat ke sana lagi ya. Bunga Nusa Indah ini sudah bagus dan tinggi dia. Ayo ikuti Bunda. Bunda mau ke sana, itu ada warna bunganya kuning-kuning ya, kita lihat dulu. Wah, ini bunga-bunga apa? Bunga nasi ya. Kecil dia. Oh, nasinya kecil tapi banyak bunganya. Indah juga. Kita lewat sisi sebelah sini ya. Ini tadi bunga pisang, cantik bunganya. Bunga kuning-kuning ini. Apa namanya, bunga kertas? Bougainville ya, bougainville. Kalau dia di stek ujung-ujungnya disambung dengan berbagai warna, misalnya merah, putih, kuning, kemudian oranye, itu namanya permadigan ya. Permadigan itu mahal. Nah, ini adalah bunga zaman dulu. Ya, bunga pisangnya banyak. Ini Bunda, ini bunga zaman dulu yang namanya alamanda. Alamanda ini warnanya ada kuning, ada oranye. Ini dari zaman dahulu sudah ada, waktu Bunda kecil tuh banyak di kampungnya orang tuanya Bunda ini. Ini bunga dari zaman Belanda zaman dulu. Namanya alamanda ya Bunda ya. Alamandanya cantik. Nah, ini lebih banyak bunganya. Ini alamandanya, aduh bagus sekali. Aduh, indahnya. Indahnya alamandanya Bunda, lihat kuning-kuning tuh. Ih, cantiknya. Ini juga alamanda Bunda. Cantik sekali. Bunda bisa jalan-jalan ke taman ini, banyak sekali alamanda Bunda. Pantas dari jauh tadi Bunda lihat kuning-kuning. Ternyata alamanda semua di sini Bunda. Bunga alamanda kuning. Nah, di sana Bunda ternyata ada bougainville yang tinggi yang warna pink.
Tuh, di atas. Tinggi dan indah ya, Bunda ya. Tuh, bagus sekali bunga-bunganya ini. Wah, senang ke taman ini. Nah, Bunda, di taman ini kalau sore hari di pojok sebelah sana itu banyak orang jualan. Ada bakso Solo, ada mie pangsit, ada batagor, nasi goreng dan lain-lain, Bunda. Tapi kan Bunda hari ini Bunda Sri Mulyanti datangnya siang ya. Hari ini pada jam masih jam 2 siang, lagi cerah-cerahnya matahari. Sekalian Bunda berjemur ini menambah vitamin D biar kuat dan sehat Bundanya. Jadi ini setelah zuhur Bunda kesini, ini jam 2 siang. Jadi yang jualan belum pada datang Bunda. Kalau sudah sore sampai malam, yang jualan di pojokan sana banyak sekali Bunda ya. Sekian dulu ya Bunda, perjumpaan kita hari ini berjalan-jalan di Taman Wiluyo Puspoyudo yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan, di dekat Gunung Pasir ya Bunda. Nah Bunda, kalau Bunda ke Balikpapan jangan lupa berkunjung juga ke sini, ke Taman Wiluyo Puspoyudo. Tamannya minimalis, tidak luas tapi cukup indah untuk dikunjungi. Sampai di sini dulu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye.